Wah. Dan yang dulu jamur tiram ini sini makan. Nah, ini pelakunya, sobat. Oh, apa kabar? Kesempatan kali ini saya tidak mancing. Saya mau cari jamur liar dulu. Oke, sobatku. Saya mau menuju lokasi pencarian jamurnya dulu, sobatku. Silahkan menonton, semoga terhibur. Oke, mantap. Ya, sobatku, kita telah sampai di lokasi. Wah. Kita mau cari dulu. Oke, silahkan menikmati. Ini bekas pohon mangga ini, pohon mangga. Waduh, wah ini masih kecil nih. Ini jamur tiram nih, anakan jamur tiram. Ini masih kecil. Ini jamur beracun nih, sobat. Wah, kita menemukan jenis jamur satu yang bisa untuk dimakan. Jamur kuping. Hah, jamur kuping. Kita dapat jamur kuping, sobat. Mantap sekali. Itu juga itu jamur kuping. Ini semua gratis, sobatku. Bismillah. Mantap sekali kan. Kita dapat jamur kuping. Susah sekali ini licin nih. Tuh, sampai tumbuh lumut. Harus pelan-pelan. Nah, ini sobat. Nah, jamur kuping. Wih, mantap sekali, sobatku. Jos gandos. Jamur kuping. Wow. Mantap. Oh ya, sobat. Saya lupa, ini pohon kasturi. Pohon kasturi ternyata. Ya, saya lupa. Sampai besar gini pohon kasturinya. Kita cari lagi. Wah, ini lihat ini. Nggak bisa dimakan ya, sobatku. Ini beracun. Nggak tahu nih jamur apa namanya ini ya. Nah, pasti nggak bisa dimakan sih. Saya nggak tahu juga yang ini. Wah, sobat. Kita menemukan lagi, sobat. Tapi masih kecil ini. Nih, jamur tiram ini yang warna coklat. Mantap sekali, sobatku. Wah, kita ambil. Wah, tuh ada lagi tuh. Sampai itu, sampai kayaknya dimakan hama itu. Dimakan apa itu? Bekicot kayaknya, cur. Aduh, bikin sobat bangun pagi-pagi. Ini hancur, sobat. Ini makan hama kayaknya. Ini bekicot ini bisa diambil nih sebagian. Mantap lah. Wah, ini sobat. Nah, ini lagi nih. Wah, ini jamur juga nih. Gak tahu jamur apa ini. Kita ambil yang bisa dimakan aja. Oke, kita ke bawah lagi. Mantap, sobatku. Kita dapat lagi. Nah, ini
Aduh, sampai ini gara-gara kena hujan ini jamur tiram ini. Nah, kalau ini jamur enggak tahu nih jamur kapur apa keras. Tekstur dari jamur ini keras, sobat. Keras. Nah. Diginiin aja enggak. Enggak hancur, enggak bisa dimakan ini. Nah, ini aja udah. Ini jamur tiram. Jamur tiram yang warna coklat. Wah. Pelan-pelan saja. Banyak sih yang gini nah. Enggak bisa dimakan ini. Oh, kita lanjut coba lagi. Sini nggak ada. Nah, aduh, banyak sekali sobat. Nah, ini jamur tiram sobatku. Wah, jadi dulu jamur tiram. Nah, ini sini makan. Nah, ini pelakunya sobat. Nah, itu yang ngerusak jamur tuh, yang makan jamur. Oh, ini pelakunya nih. Dia ini dulu. Nah. Mantap sekali sobatku. Ini beda ya, kan hampir sama ini sama ini, cuma ini nggak bisa dimakan, keras. Aduh, sayang sekali sobat, ini jamur tiram ini, cuma kita telat ngambil ini kena hujan jadinya gini. Kalau jamur tiram kena debit air yang terlalu banyak jadi busuk. Sayang sekali, sangat-sangat disayangkan. Nah, kita cari lagi. Oh, sampai gini ini rusak ya penyetirannya. Itu sobat, lihat sobat. Wah, kita mau petik dulu. Wah, ini busuk ya, busuk gara-gara kena air, terlalu sering kena air. Ah, rusak jadinya. Tuh. Wah, mantap tuh. Wah. Masih lumayan lah, masih bagus nih. Wah. Kita ambil, lah. Soalnya ini tumbuh liar aja sobat, tidak ditanam-tanam. Langsung dari sang pencipta yang nanam ini. Kita tinggal memanennya aja. Nah, sobat. Lihat enggak? Wah. Nah, jamur tiram nih, biar kecil lagi. Ah. Mantap sekali, sobatku. Ini real, bukan settingan. Nyata adanya. Biar aja lah, biar gede. Nah, sampai di sini juga, sayang sekali. Ini
bekas pohon kasturi. Iya, kasturi lupa saya. Kita cari sudah lagi. Gatel dengan saya sobat, rasa pengen mancing nih, lihatnya kayak gini ya nih, aduh. Ya sobatku, inilah jamur hasil pencarian kita tadi. Nah, ini jamur tiram sobat, dan ini jamur kuping. Mantap sekali kan sobatku, lumayan buat sarapan pagi. Saya mau bersihkan dulu sobatku. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobatku. Mantap.